Oh bukan, 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 bukan dipilih tiga. Aku tidak memilih. Pokoknya semuanya dari 10 itu polisi memang yang memutuskan, dan karena itu memang benar-benar melanggar, bisa dibuktikan memang melanggar kan undang-undang ITE itu bukan hanya misalnya lu jelek, lu hitam itu melanggar nggak kan? Bisa jadi itu nggak melanggar gitu sebenarnya. Nah, makanya aku kan sering polisi, aku sih nggak tahu menahu itu mana yang melanggar mana enggak. Yang jelas kata-kata yang aku pikir itu memang melanggar, aku laporkan gitu. Ternyata itu polisi sendiri yang mereka kan lebih ngerti ya, mereka lebih tahu mana pasal-pasal yang kena lah di kata-kata dari para pelapor. Itu dari tiga itu enggak ada satu doang. Dari satu doang waktu itu, dan kebetulan yang satu itu dulu dia tidak ini ya, ternyata dia ya kata-katanya itu siapa namanya tuh lupa, kata-katanya itu tidak terpenuhi di unsur undang-undang ITE gitu, yang belum tidak ditanggap. Kalau yang tiga itu memang yang sudah memenuhi unsur itu. Dari tiga tapi nyangka orang itu bakal yang paling parah itu kata-katanya apa sih kalau boleh tahu? Nanti aja kalau itu nanti mungkin hari ini atau besok atau mungkin hari ini nanti bisa kalian tanya dari pihak kepolisian kan akan share kalian siapa aja tersangkanya, dan kalau ya. Yang tadi kata-katanya itu kan sebenarnya barang bukti ya, jadi nanti mungkin di pengadilan yang akan nyangka ya. Ya itu tadi pemeriksaannya sudah berlangsung tiga-tiganya, yang tiga terlapor itu sudah diperiksa. Dan apa ke tahap berikutnya ya, abis ini ke tahap berikutnya pasti itu kayak berapa kali itu aku nggak ngerti bahasa hukumnya, pokoknya udah masuk ke tahap berikutnya, nanti tinggal pemanggilan tersangka dan naik ke kejaksaan. Tapi kalau dia dipanggil itu ada kemungkinan Mbak Usi membuka pintu hati gitu untuk memaafkan juga. Aku buka pintu hati buat keluarga aku aja, buat orang-orang yang sayang sama aku aja.